تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين في كتابه طبقات الأولياء وكان بن بدا بسرا أبو العباس الرفاعي لا يجمع بانك الله بطلو بسر أبو العباس الرفاعي بين لبس قميصين يانتارانا أغن كيدوا قميص ويأكل بن أتأر أي لا يجمع بين يأكل لا يأكل يعني ولا يأكل atau ya waya kuluban ada air pasar kak desa Abu Abbas Arifai ba'da yawma ini sabarena dua are au thalathati akalat au thalah au thalathatin otan betalo are aklatan dak situng daerat Abu Abbas Arifai kak itu tak toman ngangkui dua gamis can lamba tonto epon kulaban panjenengan nang eka danto lo harus norok. Karena justru kebiasaan Rasulullah ni kan lah bisa gamisain, lah bisa lubesain ni, benih gamisain ni, lubesain ni. Yang ni gamis ban, tor kadang kat dia tahu aku jubah. Rasulullah gamis pas jubah, enggak akad dia syekh itu, dalam gamis pakai luar badan. Ni kan kebiasaan Rasulullah SAW. Maka jangan lambat ni kan menjadi perdebatan di antara yang diserang dari orang-orang kaum sufi. Oleh orang-orang Wahabi ini tidak sesuai. Paman dijawab, ini hanya untuk melatih agar nafsu kak dintoh ni kata terkontaminasi dak katunya. Tiba deban apa sah setahun full atau telu hari akan sekalian. Sebetulnya itu tidak normal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang nikah apa sewisol justru. Apa sawisol? Ketika Rasulullah bersabda, ya, ajunan apa sawisol Rasulullah? Napa dah bunuh Rasulullah? Bitu inda Rabbi, yut'imuni wa yuskini. Engkau acabis dah ke Allah. Terkadang, pakai yang sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita situng hal, setiap perdebatan, tapi kita mengatakan bahwasanya mereka gitu, neng ewak toh gak dentoh, beni lo ndak kapan apa sebab beni bahasa nak angkui ajek semen semacam tapi perempuan ngak oni ngiceng nafsu kak itu cara nak angkui tahan kau tu tak tekan ni apa pengatur rona tapi nikah wah ilah kalau apa jenah lo bisa menyalahkan orang yang kemudian pakai kemisai. Kula panjenengan lo bisa menyalahkan dak ke orang seumpama nak tanenge ibaki kati Habib Umar atau Said Muhammad menabi orang ini umma ibaki kita yakin mereka itu salamatus sadri ini pun lah kelar kaku anak nafsu nak kaku sombong pun sama aja. Wede setanda takok bentor kadang kan aroma setabat. Sek itu juga. Wa annahu ban eriwayat aki dari Abu Abbas Ar-Rifai. Panapa debu, tining debu, al-faqirul mutamakkin. Tining orang fakir se mutamakkin. Ki maknanya se ongkuan lah. Iza sa'ala hajatan wa qudiyat lahu. Nalekana adu'a minta besar fakir hajatan dan situ kebutuhan. Wa qudiyat ban ikkodoh eparengi panapa hajat lahu ikan diingki fakir. Angkoso tamakkunahu darajatan maka makorang pun apa qadaul su'al tamakkunahu ka penderna atau ka sesuayanna ka tep-tep enah engki fakir darajatan dan seterajat yakni ta'cik fakir mula ta minta pas tak kehajat beda ta minta tak kehajat ni kena ta'cik fakir tapi okay, mungkin arah yang ingin dibawa dialurkan ke Kak Dinto bahwa orang fakir Kak Dinto tak harus terminta. Jadi jangan lembek beda walina Allah, beda kekasihan Allah. Ini melihat ke fakir kan?
kak dintok atau berpanyakit ni ke sebagai bentuk kasih sayang ke anjuran Allah. Tapi wis letak minta baris dah ke anjuran Allah dan semacam bedah orang kak dintok capok musibah ni ke akhlak. Anak pahami akhlak. Ya wis ni ke dari anjuran Allah. Bedah orang capok musibah nangis. Tapi nangis kak dintok bedah terecet paling mabah. Ken abak kak dintok kicak lah capok musibah. Bedah nangis benih ken sedih. Engkau nangis ken polan musibah pada dasarnya kak kui anunjuk akibat sedih. Tapi bi Allah ken sopernah sedih. Engkau ken ngelaksana akina. Sopernah Allah sesedih. Maka nikah sedang terecet. Tapi mungkin nang ekak dintok arah beliau saya kemaksud akibat bahwa orang fakir tidak harus tamin. Wakana ban badah pasir Abul Abbas Ar-Rifai la yakumu panika tak pernah manceng Abul Abbas Ar-Rifai li ru'asa ikari banyak-banyak pemimpin tak toman normat kalau bicara manceng ikandik banyak-banyak pemimpin wa yakulu padahal Abul Abbas Abul Abbas Ar-Rifai an-nawaru tini ngolati ngolati apa maksudnya? Ngolati menghormat ngolati dalam bentuk hormat ila wujuhim dak banyak-banyak muwanaka disaru asa yuksil qalba panika maka lipon apa nadhuru ila wujuhim alqalba daka hati kenapa mi eko caki an nadhuru saya maksud ni ke maka lima nabi ngabas dak ke orang kak din to kemudian ia kemulja gara-gara tetipa mimpin ni ke maka li dak kata itulah saya kemaksud kana la yakumu liruasa tak pernah berdiri polan bade pemimpin-pemimpin hebat hebat gara-gara pangkat tunya maksudnya nikah tak teman tapi mau karoken ngabas gula panjangnya ngabas tak sekapin awak lo kajur Allah tapi jangan menghabas menghormat gara-gara dia menjadi rois.